Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim mabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyan amin ya rabbal 'alamin. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Fadailul Quran karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana penulisan Mushaf Al-Quran yang dilakukan oleh sahabah radhiyallahu anhum dengan sebab adanya banyak para sahabat-sahabat Nabi yang mati di dalam perang, sehingga dikhawatirkan bahwa Quran akan lenyap dari atas muka bumi karena belum ada mushaf Al-Quran. Adanya adalah Quran-Quran yang berjalan, yaitu yang dihafal oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan hadis yang ke 4987. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب ذو الزهري أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن حذيفة بن اليمان بهوسني حذيفة بن يمن dia adalah pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut pemegang rahasia Nabi karena beliaulah yang dibisiki oleh Nabi siapa-siapa nama-nama orang-orang munafik di masa itu. Qadima Hudzaifah, datang ala Uthman, kepada Uthman, maksudnya pada waktu Uthman bin Affan menjadi khalifah. La Uthman ini julukannya adalah Dzunnurain, yang memiliki dua sinar karena dia memiliki dua putri Nabi sebagai istri beliau. Wakana, dan adalah dia yughazi, berperang ahul ahla Syam, melawan orang-orang Syam. Orang-orang Syam waktu itu adalah orang-orang kafir, orang-orang Romawi. Fi fathi Armenia, dalam penaklukan kota Armenia. Wa Azerbaijan, juga penaklukan kota Azerbaijan. Ma'ahlil Iraq, bersama orang-orang Irak. Fa'afza'a, maka dia membuat terkejut. Fa'afza'a, maka membuat terkejut Hudzaifah kepada Hudzaifah. Ikhtilafuhum, perselisihan mereka fil qira'ah, dalam masalah bacaan Quran. Jadi bacaan Qur'annya kok beda-beda. Faqala Hudzaifah, maka berkatalah Sayyidina Hudzaifah li Uthman, kepada Sayyidina Uthman. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, adrik, susullah hadhil ummah, umat ini. Qabla ayyakhtalifu, sebelum mereka berselisih fil kitabi, di dalam kitab yaitu Al-Qur'an. Ikhtilaf al-Yahudi, seperti perselisihan Yahudi, wan-Nasara, dan Nasrani. Fa'arsala Uthman, maka Sayyidina Uthman mengutus ila Hafsah, kepada Hafsah. Hafsah ini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah putrinya Sayyidina Umar. An arsili, kirimlah ilaina, kepada kami, bis-suhuf, lembaran-lembaran. Yang dimaksud suhuf di sini adalah mushaf Al-Qur'an yang ditulis di masa Sayyidina Abu Bakar. Nangsakhuha, kami akan mengkopinya. Jadi maksudnya akan ditulis ulang ya, karena mengkopi zaman dulu belum ada fotokopi, adanya ya ditulis ulang. Fil mashahif, pada mushaf-mushaf yang lain. Thumma naruddaha, kemudian kami akan mengembalikannya, ilaiki, kepada engkau.
Fa arsalat biha, maka mengirim dengan mushaf tadi Hafsatu Sayyidatuna Hafsah ila Uthman, kepada Sayyidina Uthman. Fa amara, maka Uthman menyuruh Zaid bin Thabit kepada 4 orang. Yang pertama Zaid bin Thabit. Ini adalah ahli faraid di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdullah bin Zubair, ini orang yang kedua. Ini salah satu dari 4 Abdullah yang terkenal. Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Amr. Yang ketiga wa Sa'id bin Al-As. Yang keempat wa Abdurrahman ibn Al-Harith ibn Hisham. Nah, ini 4 orang yang ditugasi oleh Sayyidina Uthman. Fanasakhuha, lalu mereka mengkopinya fil masahif, pada mushaf-mushaf yang lain. Wa qala Uthman, dan berkata Sayyidina Uthman lirrahti, kepada kelompok Al-Qurashiyin yang bernasab Quraisy, Al-Thalathah, yang 3 orang. Nah, 3 orang ini siapa saja? 1 Zaid bin Thabit, 2 Abdullah bin Zubair, 3 Sa'id bin Ash. Nah, ini 3-3-nya adalah orang-orang Quraisy. Berarti satu yang bukan orang Quraisy, yaitu Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Apa kata Sayyidina Uthman? Idza ikhtalaftum, apabila kalian berselisih, antum wa Zaid bin Thabit, kalian dengan Zaid bin Thabit, fi syai'in minal Qur'an, dari sesuatu dari Al-Qur'an, faktubuhu, maka tulislah Al-Qur'an, bilisani Quraisy, dengan bahasanya orang Quraisy. Kenapa? Fa innama, karena sesungguhnya tiada lain, nazala, Qur'an turun, bilisanihim, dengan bahasa mereka. Fafa'alu, maka mereka melakukan, hatta sehingga idza nasakhu, apabila mereka sudah mengkopi as-suhufa, lembaran-lembaran tadi, fil masahif, pada mushaf-mushaf yang lain, radda Uthman, mengembalikanlah Sayyidina Uthman as-suhufa, lembaran-lembaran tadi, ila Hafsah, kepada Siti Hafsah. Wa arsala, dan Sayyidina Uthman mengirim, ila kulli ufuqin, kepada setiap penjuru. Maksudnya setiap penjuru ini adalah ke negara-negara besar, ya. Ke Kufa, ke Basra, ke Syam, itu dikirim satu-satu. Bi mushafin, satu mushaf, mimma nasakhu, dari apa yang mereka copy tadi. Wa amara bima siwahu, dan beliau memerintahkan dengan apa-apa yang selain dari mushaf tadi, minal qur'ani, dari Al-Qur'an, fi kulli sahifatin, yang berada pada lembaran, au mushafin, atau mushaf, ayyuhraq, untuk dibakar semuanya, dimusnahkan, supaya bacaan Quran umat manusia, umat Islam, ini bacaannya sama. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata mushaf Quran yang bisa kita nikmati pada masa kita sekarang ini mengkaitkan beberapa orang sahabat-sahabat Nabi SAW. Pertama Sayyidina Abu Bakar, dialah yang menulis mushaf Quran, tapi cuma satu saja. Yang setelah Abu Bakar mati, maka dibawa oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mati, dibawa oleh Sayyidatuna Hafsah. Tidak dibawa oleh Uthman, karena diwarisi oleh Hafsah dari bapaknya, yaitu Sayyidina Umar. Nah, di masa Sayyidina Uthman terjadi peperangan besar, penaklukan tadi Armenia dan lain-lainnya. Ternyata umat Islam bacaan Qur'annya beraneka ragam. Sini menjata, ini membaca ini membaca itu. Nah, Hudzaifah melihat ini, khawatir dia. Ini kalau dibiarkan umat Islam bacaannya macam-macam gini, ini bisa menyebabkan pertentangan di antara umat Islam. Karena manusia itu memang mudah bertengkar. Beda dikit saja sudah bertengkar. Akhirnya Sayyidina Hudzaifah mengusulkan kepada Sayyidina Uthman, ini tolong umat Islam disusul sebelum mereka jadi berperang antar sesama mereka. Gimana nyusulnya? Nah, disatukan Qur'annya. Bagaimana cara menyatukan Qur'annya? Ini semua Qur'an yang bersebar itu urutannya macam-macam, ya. Ada mungkin yang pertama adalah surat Al-Baqarah dulu, Al-Fatihahnya di belakang mungkin. Atau urutannya sama-sama Fatihah, tapi 2, 3, 4-nya urutannya beda-beda. Ini semuanya dibakar saja.
disatukan Quran di atas muka bumi dengan Quran yang dibuat di masa Sayyidina Abu Bakar saja. Nah, usulan itu disetujui. Akhirnya mereka pinjam kepada Siti Hafsah. Dari situ kemudian dibuat, kalau enggak salah itu 6 mushaf. Kenapa dibuat 6 mushaf? Karena akan disebarkan ke negara-negara besar. Di Hijaz, Makkah, Madinah satu, di Syam satu, di Mesir satu, misalnya gitu. Nah, maka dari situlah mushaf-mushaf yang ada sekarang ini disebut dengan istilah Mushaf Uthmani. Itu karena berdasarkan 6 mushaf yang sudah dikopi oleh Sayyidina Uthman pada masa khilafahnya sesuai usulan Hudzaifah. Yang melakukan siapa ini pengkopian ini? 4 orang sahabat Nabi, 3-nya dari kalangan Quraisy, satunya bukan Quraisy tadi. Ada Zaid bin Thabit, ada Abdullah bin Zubair, ada Sa'id bin As, ada Abdurrahman, tadi 4 orang. Nah, maka setiap kita membaca Quran, maka pahalanya ini juga akan ngalir kepada mereka-mereka, tokoh-tokoh yang sudah kita sebutkan tadi. Mengalir kepada Sayyidina Abu Bakar karena dialah yang pertama membuat mushaf Quran. Sebelumnya Quran masih berserakan di mana-mana, tidak terkumpul 30 juz seperti itu. Kemudian Sayyidina Umar yang ikut andil dalam usulan tersebut. Dialah yang pertama kali mengusulkan malah. Kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit, kemudian Sayyidina Hudzaifah, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian tadi 4 orang penulis atau pengkopi mushaf Quran tadi. Ini pahala pasti mengalir kepada mereka semua. Karena munculnya mushaf Quran ini berdasarkan dari usulan atau sikap dari tokoh-tokoh yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian dari sini juga kita ambil pelajaran bahwa cara memusnahkan Quran supaya tidak meremehkan mushaf Quran itu, caranya adalah dengan cara dibakar. Jadi kalau kita punya Quran yang sudah tidak terpakai karena Qurannya kertasnya sudah rusak, ini jangan dibuang ke sampah. Karena kalau dibuang ke sampah itu nanti campur sama softtek, sama najis, sama telek pitik. Ini tidak sopan sama Quran. Maka boleh, caranya adalah dengan kita bakar. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya tahu, sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan cara memusnahkan Quran itu pertama bukan dibakar, tapi kita cari ke tempat yang tinggi, di gunung atau di mana. Di tempat yang kira-kira tidak ada kaki menginjak di situ. Nah, kita dokeri di situ, kemudian setelah itu kita pendam Qurannya di situ. Nah, maka ini memuliakan sebagaimana tubuh manusia dimuliakan oleh Allah dengan cara dikuburkan. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan manusia, kata Allah dalam surat Al-Isra. Nah, dimuliakannya gimana? Salah satu bentuk kemuliaannya adalah jasad manusia mati tidak dibuang seperti hewan-hewan yang lain, tapi dikuburkan dalam tanah, dimuliakan. Nah, Quran juga begitu. Kalau tidak bisa melakukan seperti itu, baru langkah kedua adalah dibakar ini. Tapi ini cukup susah nih, Pak. Terutama yang tidak pernah daki gunung seperti saya. Wah, ini susah ini. Harus naik gunung dulu untuk memendam Quran yang sudah enggak terpakai. Ini menyusahkan. Maka orang-orang seperti saya tidak usahlah mengamalkan usulan tadi, cukup melakukan seperti yang dilakukan di masa sahabat Nabi, dibakar sudah selesai. Kalau sudah dibakar, bakarannya tadi, bekas bakaran Quran tadi dibuang ke sampah, enggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah bentuknya bukan Quran lagi, tapi bentuknya sudah menjadi apa? Arang atau barang yang berbeda. Maka kalau barangnya sudah berubah, hukumnya sudah berubah. Tai anjing najis, ya. Tapi kalau sudah dibakar tai tadi, kemudian menjadi abu, maka abu tadi sudah tidak najis. Kenapa? Dia bukan tai lagi, tapi dia abu. Orang kalau ditanya ini apa, dia mengatakan abu. Nah, berarti bukan tai, berarti nggak najis. Nah, demikian juga di sini. Kemudian tadi saya ada salah terjemah ternyata ya. Coba kembali ke kalimat pertama dari hadis tadi.
anna Hudzaifah bin al-Yaman qadima ala Utsman. Hudzaifah datang kepada Utsman. Wa kana yughazi ahla Syam. Ini salah saya terjemah. Wa kana dan adalah Sayyidina Utsman. Yughazi, yughazi itu bukan berperang, tetapi mempersiapkan pasukan. Kalau berperang itu yaghzu, nggih. Nah, di sini yughazi, mempersiapkan pasukan. Pasukannya dari mana? Ahla Syam, dari penduduk Syam. Penduduk Syam waktu itu sudah muslim. Kalau saya tadi mengatakan penduduk Syam itu adalah orang-orang Romawi kafir, itu di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rancu ya. Ini kan cerita di masa Sayyidina Utsman. Ini penduduk Syam sudah ditaklukkan, sudah menjadi orang-orang muslim. Bukankah Sayyidina Umar itu yang menaklukkan Syam? Di masa Abu Bakar mereka masih kafir. Nah, di masa Sayyidina Umar, Syam ini sudah ditaklukkan menjadi orang-orang muslim. Nah, maka di sini penduduk Syam maksudnya umat Islam yang ada di Syam. Dikirim untuk Fathi Armenia, untuk menaklukkan Armenia, juga untuk menaklukkan Azerbaijan bersama dengan penduduk Irak. Nah, jadi dua pasukan muslim yang dikirim. Satu penduduk Syam, muslimin yang ada di Syam, dua muslimin yang ada di Irak. Nah, itu terjemah yang benar untuk kata-kata yughazi tadi. Ya, mohon maaf saya terlewat tadi. Baik, kita lanjutkan hadis 4988. Wa bihi ilaihi qala qala ibn Shihab wa akhbarani Kharijah ibn Zaid ibn Thabit annahu sami'a Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala faqattu aku kehilangan ayatan satu ayat min al-ahzabi dari surat al-ahzab hina ketika nasakhna kami mengkopi al-mushaf mushaf al-quran faqattu sungguh adalah aku dulu asma'u aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha membaca ayat tersebut. Faltamasnaha maka kami mencari ayat tadi. Fawajadnaha maka kami mendapati ayat tadi ma'a Khuzaimah bersama Khuzaimah ibni Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu. Ayatnya adalah minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Min di antara al-mu'minin orang-orang beriman, rijalun ada kaum laki-laki, sadaku yang mereka jujur, ma'ahadullah terhadap apa yang mereka sudah melakukan perjanjian kepada Allah alaihi di atasnya. Ini surat Al-Ahzab ayat 23. Fa'alhaqnaha lalu kami pun menyusulkan ayat ini fi suratiha di dalam suratnya, fil mushaf di dalam mushaf Al-Quran. Maksudnya adalah ketika Zaid bin Thabit disuruh untuk mengumpulkan Quran menjadi 30 juz satu kitab seperti itu. Itu dia cari-cari satu ayat kok enggak ketemu, yaitu surat Al-Ahzab ayat 23. Padahal ayat tadi dia hafal. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang hafal banyak. Tidak hanya 1-2 orang, banyak yang hafal. Tapi dicari tulisannya yang ada dalam cerpean, yang ada dalam kulit-kulit itu enggak ketemu. Jadi para sahabat Nabi dulu, mereka hafal Quran dalam otaknya atau dalam hatinya, tapi tidak tertulis. Hanya sebagian ayat yang ditulis. Nah, ini yang dicari ini adalah ayat tapi dalam posisi tertulis. Kalau cuma posisi dihafal ya semua sahabat hafal ayat ini. Tapi yang tertulis enggak ketemu. Akhirnya dicari-cari-cari-cari, akhirnya ketemu pada satu orang saja bernama Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari. Siapa orang ini? Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari. Nah, ini cerita menimbulkan satu cerita yang lain. Khuzaimah ini, dia seorang sahabat Nabi yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Keutamanya adalah kalau dia bersaksi, maka cukup satu orang itu sudah mewakili dua orang saksi. Ini Khuzaimah. Maka seolah-olah
dia membawa cerpean ayat tadi. Ini saya bawa ayatnya. Dia seorang diri membawa ayat tadi. Itu seolah-olah ada dua sahabat Nabi yang menulis ayat tersebut. Lah apa kasusnya, kenapa Huzaimah kok dijadikan oleh Nabi persaksiannya seperti dua orang? Pada suatu hari Nabi membeli unta kepada seorang Arab Badui setelah sah akadnya, tapi karena belum dibayar maka untanya masih dibawa Arab Badui tadi. Tiba-tiba Arab Badui ini menjual unta itu kepada orang lain. Maka Rasulullah menegur, loh, kenapa kamu jual? Kan sudah menjadi milik saya, sudah saya beli. Maka dia mengatakan, mana buktinya bahwasanya kamu itu sudah membeli unta saya ini? Kalau kamu gak bisa mendatangkan bukti ya jangan ngaku-ngaku gitu. Nah maka tiba-tiba Khuzaimah ini datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya engkau sudah membeli unta itu dari Badui. Nah maka Nabi balik bertanya, dari mana tahu kamu bersaksi seperti itu? Apakah pas kita transaksi dengan Badui tadi kamu melihat? Padahal waktu transaksi tadi cuma 4 mata Nabi sama orang Badui tadi. Maka Khuzaimah mengatakan, ya Rasulullah, memang saya tidak melihat ketika engkau melakukan jual beli tadi. Tetapi kalau Allah menjadikan engkau orang yang terpercaya menyampaikan wahyu, maka untuk masalah-masalah dunia pasti engkau lebih terpercaya, enggak perlu bukti. Nah, maka sejak saat itu Nabi mengatakan, ini satu orang persaksiannya sama dengan dua orang. Nah, maka kejadian ini mungkin ya, berarti ini disengaja oleh Allah. Sengaja ayat ini tidak ada pada orang lain selain Khuzaimah, supaya orang-orang tahu bahwa Khuzaimah ini punya fadilah yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain, yaitu satu orang senilai dengan persaksian dua orang. Kemudian dari sini kita ketahui juga bahwa ayat-ayat Quran itu sudah ada tempatnya masing-masing. Ini tempatnya di surat Baqarah, ini tempatnya di surat Ali Imran, ini tempatnya di surat An-Nisa. Ini sudah ada tempatnya masing-masing. Yang menempatkan adalah Nabi SAW, bukan para sahabat. Karena setiap kali ayat turun, Nabi mengatakan, ini ayatnya ditulis, gabungkan pada surat sana. Turun lagi ayat, maka Nabi mengatakan, ini ayat ditulis, gabungkan surat sana. Yang gabung-gabungkan itu Nabi. Makanya di sini disebutkan fa'al haqnaha, kami gabungkan ayat tadi fi suratiha, di dalam suratnya. Berarti ayat itu termasuk surat Al-Ahzab. Siapa yang memasukkan ayat itu dalam surat Al-Ahzab? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun urutannya, surat pertama Fatihah, 2 Baqarah, 3 Ali Imran, 4 An-Nisa, 5 Maidah, terakhir An-Nas, 114 surat ini. Nah, di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Apakah ini urutan dari Nabi atau urutan dari para sahabat? Pendapat yang lebih kuat insyaallah bahwa urutan surat itu bukan dari Nabi tapi dari para sahabat. Tapi kalau urutan ayat maka tidak ada pendapat sahabat. Mereka hanya mengikuti apa yang diperintahkan Nabi. Karena Nabi mengatakan ini susulkan di sana, ini gabungkan pada sana. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini sudah selesailah pembahasan kita untuk bab ini, yaitu bab tentang pengumpulan Al-Qur'an di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bab berikutnya, bab katibin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab penulisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, juru tulisnya Nabi. Juru tulisnya Nabi yang paling terkenal adalah Zaid bin Thabit, tapi tidak hanya satu orang juru tulisnya Nabi. Muawiyah radhiyallahu anhu termasuk juru tulisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Ustaz Mudzakir dulu ketika menyampaikan ceramah di Masjid Istiqlal tahun 2013 yang menyebabkan ramainya tuduhan Syiah kepada beliau lagi dulu itu. Nah, itu beliau menjelaskan, saya waktu itu hadir dan mendengar langsung. Beliau mengatakan Muawiyah termasuk penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Syiah mana mau mereka mengakui bahwa Muawiyah sebagai penulis wahyu Nabi. Nah, maka sebenarnya perkataan beliau bahwasanya meyakini bahwasanya Muawiyah termasuk penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah tanda-tanda itu perkataan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau memang beliau Ustaz Mudzakir itu Syiah,
ya pasti akan mengatakan seperti yang Anda katakan Syiah, yaitu tidak mengakui Muawiyah sebagai pencatat wahyunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang saya temukan dalam Sahih Muslim, Muawiyah itu termasuk pencatat Nabi. Karena ketika bapaknya Muawiyah yang bernama Abu Sufyan masuk Islam, maka dia minta tiga perkara. Satu, anak saya yang bernama Ramlah, yang bernama Ummu Habibah, itu kamu jadikan sebagai istrimu. Maka Nabi mengatakan ya. Padahal waktu itu Ummu Habibah sudah jadi istri Nabi. Jadi tampaknya maksudnya ini tolong anak saya tetap jadi istrimu sampai kiamat, jangan diceraikan. Maka Nabi mengatakan iya. Kemudian Abu Sufyan minta lagi, tolong Muawiyah anak saya taj'aluhu katiban baina yadayhi. Anda jadikan sebagai pencatat di hadapan engkau, penulis di hadapan engkau. Nah, memang di sini hadisnya enggak jelas ya. Penulis itu penulis apa? Tapi penjelasan Ustaz Mudzakir hafizahullah, beliau Muawiyah adalah termasuk pencatat wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau turun ayat, maka Nabi panggil orang-orang tertentu. Sini fulan, termasuk Muawiyah nih. Sini Muawiyah. Ini tulis ayatnya. Nah, kamu gabungkan pada surat sana. Zaid bin Tsabit juga begitu. Kamu sini, tulis ayatnya ini. Gabungkan pada surat sana. Tapi memang lafalnya tidak jelas. Ini hanya mengatakan katiban, ya. Engkau jadikan sebagai pencatat penulis. Bisa juga penulis itu penulis surat, surat-surat untuk raja-raja. Bisa juga penulis, maksudnya penulis wahyu. Wallahu a'lam bishawab. Maka Nabi mengatakan na'am, baik. Kemudian permintaan ketiga, kata Abu Sufyan, sebagaimana dulu saya memimpin peperangan melawan umat Islam, tolong saya dijadikan pemimpin dalam peperangan melawan orang-orang kafir untuk menghapus dosa-dosa saya yang dulu. Maka Rasulullah mengatakan baik, silahkan. Nah, inilah perkataan Nabi atau dialog Nabi bersama mertua beliau, yaitu Abu Sufyan, yang dia merupakan bapaknya Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, kembali ke sini, salah satu penulis wahyu adalah Muawiyah dan juga Zaid bin Thabit. Hadis 4989. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Yahya bin Bukair qala hadatsana Laitsu an Yunus an ibn Shihab anna ibn As-Sabbaqi qala inna Zaid bin Thabit, sesungguhnya Zaid bin Thabit qala, dia mengatakan arsala ilaiya, telah mengutus kepada saya Abu Bakr radhiyallahu anhu qala innaka, sesungguhnya engkau wahai Zaid, kunta, adalah engkau taktubul wahya, mencatat wahyu. Nah, kalau ini kan jelas ya, mencatat wahyu jelas. Kalau yang Muawiyah tadi enggak jelas, hanya pencatat saja. Li Rasulillah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'il Qur'an, maka ikutilah Al-Qur'an. Maksudnya carilah ayat-ayat Qur'an yang berserakan tadi, karena belum terkumpul menjadi satu kitab. Fatatabba'tu, maka saya pun mencari-cari Al-Qur'an. Hatta wajadtu, sehingga saya mendapati akhir surat Taubah, di akhir surat Taubah ayat ini ada dua ayat, ma'a Abi Khuzaimah Al-Ansari, bersama Abu Khuzaimah Al-Ansari. Lam ajiduhuma, saya tidak mendapati keduanya, ma'a ahdin, bersama seorang pun, ghairihi, selain Abu Khuzaimah Al-Ansari. Ayat tersebut adalah laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh-sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan yang agung dari diri-diri kalian sendiri, maksudnya dari orang Arab. Azizun alaihi, berat bagi rasul, ma'anittum, sesuatu yang menyusahkan kalian. Jadi Nabi itu berat kalau melihat umatnya kesusahan, enggak mau umatnya kesusahan. Ila akhirih, sampai pada akhir ayat itu, yaitu surat At-Taubah ayat 128. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam pengumpulan mushaf Quran, Zaid bin Thabit juga mengalami kehilangan ayat yang lain selain surat Al-Ahzab yang sudah kita baca tadi, yaitu apa? Dua ayat dari surat At-Taubah paling akhir, laqad ja'akum rasulun, dan seterusnya, dua ayat. Siapa yang menulis ayat ini, dua ayat ini? Ternyata yang menulis hanya satu orang sahabat Nabi, yaitu Abu Khuzaimah Al-Ansari. Yang lain-lain sudah hilang tulisannya. Ya dulu ketika turun ayat tadi pasti banyak yang nulis ya. Tapi terus setelah itu catatannya hilang. Ya biasa kan, kalau orang nulis dalam kertas itu mudah hilang.
Tapi kalau nulis dalam kitab, nah apalagi kitabnya tebal, itu susah hilang. Nah, zaman dulu karena belum dibentuk menjadi kitab, hanya di kertas saja, akhirnya hilang. Tapi satu orang sahabat Nabi inilah yang membawa cerpean tulisan ayat tadi, yaitu Abu Khuzaimah Al-Ansari. Ini zahirnya dua orang yang berbeda. Kalau yang tadi surat Al-Ahzab, siapa namanya? Khuzaimah bin Thabit Al-Ansari. Kalau ini yang surat At-Taubah, ini adalah Abu Khuzaimah. Ya Khuzaimah dengan Abu Khuzaimah itu adalah apa? Dua nama yang berbeda. Sama dengan Zaidan sama Abu Zaidan, ya berbeda. Abu Zaidan bapak, Zaidan anak. Nah, apakah ini bapak anak? Wallahu a'lam. Ini perlu dicek lagi ya. Saya belum memperhatikan di sini apakah ini adalah dua orang yang berbeda atau ini adalah bapak dan anak ataukah ini satu orang yang sama. Karena bisa saja orang itu namanya Khuzaimah, tapi dia punya anak namanya Khuzaimah. Jadi dia dipanggil Khuzaimah, juga dipanggil Abu Khuzaimah. Saya misalnya Abu Zaidan, tapi nama saya sendiri Zaidan. Bisa seperti itu dalam bahasa Arab, sering kali. Jadi orang Arab itu sangat sering mereka itu ngasih nama anaknya sama dengan bapaknya. Sehingga misalnya ya, Zaidan bin Abi Zaidan bin Zaidan. Ini semua matang ya. Karena bapaknya dengan anaknya namanya sama. Oke. Jadi kakek sama cucu namanya sama. Muhammad kayak seperti itu. Itu sering terjadi dalam bahasa Arab. Dan dari sini juga kita ketahui bahwa nama Khuzaimah itu untuk orang Arab adalah nama untuk laki-laki. Kalau di Jawa Khuzaimah itu untuk apa? Perempuan. Oke. Ibu Khuzaimah, Bu Imah. Oke. Ibu saya sendiri kan Ibu Khuzaimah. Oke. Hafizahullah. Nah, tapi kalau orang Arab, Khuzaimah itu adalah laki-laki. Ya, enggak ada masalah. Seperti misalnya Salamah. Salamah itu untuk orang Arab laki-laki. Salamah bin Aqwa itu laki-laki. Jadi pokoknya kalau bin itu kan laki-laki. Kalau binti itu baru perempuan. Nah, Salamah bin Aqwa. Ini tampaknya perlu kita kumpulkan ya. Nama-nama laki-laki di kalangan orang-orang Arab, tapi jadi perempuan di kalangan orang Indonesia. Kemudian pada ayat ini surat At-Taubah ayat 128 ada kata-kata min anfusikum, dari diri-diri kalian sendiri, yaitu dari kalangan orang Arab. Ini ada yang membaca dengan bacaan yang lain, min anfasikum. Jadi perbedaannya di mana? Huruf fa, fa-nya di fathah. Bacaan Quran ada dua macam, ada yang mutawatirah, ada yang syadz. Kalau bacaannya itu mutawatir, berarti sumber riwayatnya itu banyak sekali. Maka boleh dijadikan sebagai bacaan Quran. Kalau bacaan yang syadz, itu sumber riwayatnya tidak begitu banyak, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai bacaan yang kita baca. Nah, bacaan min anfasikum ini termasuk bacaan yang syadz. Sehingga tidak boleh kita membaca ayat ini, laqad ja'akum rasulun min anfasikum. Tidak boleh. Terus kalau tidak boleh untuk dibaca, apa fungsinya kita mengetahui qiraah yang syadzah? Para ulama mengatakan semua qiraah yang syadz seperti itu, meskipun untuk bacaan Quran tidak boleh, tetapi secara makna pasti benar. Apa artinya min anfasikum? Telah datang kepada kalian seorang rasul dari anfasikum, orang yang paling istimewa di antara kalian. Ini kan benar. Rasulullah memang adalah orang yang paling istimewa. Maka mempelajari ilmu qiraat ini juga menambah pengetahuan kita dalam bab tafsir Quran. Karena itu menurut saya, wallahu a'lam, majelis tafsir Quran tidak disertai padanya ilmu qiraat ini kurang sempurna. Paling bagusnya majelis tafsir Quran, penafsiran Quran itu juga ditambahkan padanya apa? Ilmu qiraat Quran. Karena dengan qiraat yang bermacam-macam itu akan menambah wawasan makna untuk ayat yang kita baca. Ini kalau dibaca begini maknanya begini, kalau dibaca begitu maknanya begitu. Nah, itu dalam ilmu qiraat. Sehingga rata-rata majelis tafsir yang ada sekarang ini, baik itu di Indonesia maupun yang lainnya, rata-ratanya adalah majelis tafsir Quran dengan bacaan hafiz saja. Padahal Quran itu bisa dibaca dengan 10 bacaan. Yang masing-masing bacaan punya 2 cabang, berarti ada 20 bacaan.
Nah, majelis tafsir yang ada rata-ratanya adalah hanya 1/20 dari Quran yang kita pelajari ini. Ya, ini adalah untuk kedepannya insyaAllah ta'ala, supaya kita semakin bertambah ilmu kita dalam memahami ayat-ayat Quran ini. Perlu adanya ilmu qira'ah, qira'at Al-Quran. Kita lanjutkan 4990. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت تتكلى الترن آية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. Tidaklah sama orang-orang yang duduk, maksudnya tidak berjihad, dari kalangan orang-orang beriman dengan orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Surat An-Nisa ayat 95. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ud'u li Zaidan." Panggillah untuk saya Zaid. Maksudnya Zaid bin Thabit. "Wal yaji' dan hendaklah dia datang bil lauh dengan lauh itu apa? Papan. Wad dawati dan pena, apa? Tinta. Wal katifi dan tulang." Au qala, atau Nabi mengatakan, "Al katifi wad dawati." Tulang dan tinta. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, "Uktub, tulislah ayat ini. La yastawil qa'idun," sampai seterusnya tadi. "Wa khalfa dhuhrin nabi," dan di belakang punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Amr bin Ummi Maktum. Amr bin Ummi Maktum al-A'ma, yang dia orang buta. Ini muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya disebut Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi memang namanya diperselisihkan. Ada yang mengatakan Abdullah, itu yang terkenal. Ada yang mengatakan siapa? Amr bin Ummi Maktum. Ini satu orang yang sama ya, Abdullah atau Amr. Qala, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruni?" Apa yang kau perintah kepada saya? "Fa inni rajulun," karena saya ini seorang laki-laki, "dharirul basar," yang buta mata saya. Ya, namanya buta enggak bisa perang. Gimana mau perang? Buta enggak bisa melihat. Fa nazalat, maka turunlah makanaha di tempat ayat tadi. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Berarti ada tambahan apa? Ghairu ulil dharar. Ghairu, selain ulil dharar, orang-orang yang memiliki kemadharatan, maksudnya buta dan sejenisnya tadi. Jadi Allah mengatakan orang yang duduk di rumah tidak mau jihad tidak sama dengan orang-orang yang berjihad, kecuali kalau duduknya karena suatu kemadharatan, karena buta, karena lumpuh, karena stroke, karena sakit, karena merawat ibunya yang sakit. Nah, kalau ada niatan untuk jihad tapi tidak bisa berangkat karena udur, maka dia tetap setingkat dengan mujahid fi sabilillah. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, kita berangkat berperang, kita melewati lembah, kita melewati gunung, itu ada orang-orang yang tidak bersama kita, dia tetap berada di Madinah, tapi mereka mendapatkan pahala seperti pahala kita. Kenapa? Kata Nabi, habasahumul udhur, karena mereka tertahan oleh udhur, dalam hatinya sudah ada niatan. Nah, sekarang kita di Indonesia tidak ada perang jihad. Ini berlaku untuk amal-amal yang lain. Pengajian seperti ini, biasanya ikut pengajian, tapi karena ada udzur anaknya sakit, akhirnya tidak bisa ikut pengajian misalnya, karena anaknya perlu digendongi terus. Nah, ini mendapatkan pahala pengajian. Karena apa? Ulid dharar, dia memiliki madharat, yaitu memiliki udzur yang menyebabkan tidak bisa hadir dalam pengajian. Tapi ini harus ada niatan. Kalau tidak ada niatan, apalagi mengatakan alhamdulillah, aku ramangkat, nah, begini saya kira enggak ada pahalanya. Termasuk yang pernah ditanyakan itu seorang wanita gara-gara haid tidak sholat. Apakah dia mendapatkan pahala sholat? Karena biasanya sholat. Maka jawaban yang pernah saya dengar adalah, kalau wanita tadi tidak sholat karena haid dan biasanya sholat, dan dia ketika tidak sholat tadi, dia tidak bersuka cita, tidak mengatakan alhamdulillah haid sehingga enggak usah sholat, maka dia mendapatkan pahala.
Tapi kalau dia malah senang, alhamdulillah haid, mudah-mudahan haidnya satu bulan penuh supaya enggak sholat satu bulan penuh. Nah, orang kayak gini enggak dapat pahala kayak gini. Jadi tergantung kepada sikap kita dalam masalah ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya ikhwani fillah, dari ayat ini, dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwasanya hadis ini menunjukkan fadilah Zaid bin Thabit, karena setelah turun surat An-Nisa ayat 95 tentang jihad ini, yang dipanggil Nabi adalah Zaid bin Thabit, padahal pencatat wahyu Nabi ada beberapa orang termasuk Muawiyah tadi, tapi yang dipanggil bukan Muawiyah, yang dipanggil adalah Zaid bin Thabit. Yang kedua, hadis ini menunjukkan penulisan ilmu. Jadi ilmu itu harus ditulis, karena ilmu itu kalau tidak ditulis bisa lenyap. Rasulullah SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitab, ikatlah ilmu dengan cara ditulis. Sebagian ulama ada yang mengatakan ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan Sayyidina Umar. Ya mau perkataan Sayyidina Umar, mau sabda Nabi, pokoknya kita disuruh untuk menulis. Bahkan wahyu pertama kali turun itu bicara tentang apa? Menulis, qalam. Alladhi 'allama bil qalam. Maka termasuk perkara penting dalam agama adalah banyak membaca, karena wahyu pertama kali adalah iqra, bacalah. Yang kedua, menulis apa yang kita baca. Kita baca ada ilmu kan? Nah, ditulis, dicatat. Karena ilmu kalau hanya kita masukkan dalam otak tidak dicatat, nanti lama-lama akan hilang. Kalau sudah hilang sudah, enggak ada bekasnya. Tapi kalau kita catat, maka hilang dari ingatan kita, masih terbekas pada catatan tadi. Dan ini betapa sering saya mendapatkan seperti itu. Saya pernah nyantri di Jawa Timur di pesantrennya Ustadz Maftuhin Soleh An-Nadwi, ahli bahasa Arab. Di situ kita mempelajari ilmu balaghah, ilmu bahasa, demikian juga fikih Syafi'i waktu itu. Nah, ternyata di kitab saya ketika saya ngaji sama beliau, itu ada catatan-catatan yang merupakan ilmu baru. Ketika sudah lama buku itu enggak saya pelajari, pas saya nganggur-nganggur saya ambil, kemudian saya baca catatan-catatan itu. Itu adalah catatan-catatan yang dulu sudah lama saya tulis, ketika saya baca lagi saya merasa, loh ini ilmu baru ini. Jadi saya sudah lupa lagi. Nah coba, kalau saya tidak mencatat, ilmu sudah hilang, blas sudah. Tapi gara-gara dicatat, maka saya lupa, tapi saya baca lagi, jadi teringat lagi. Ini menyebabkan ilmu jadi lebih kuat lagi. Nanti kalau saya lupa lagi, maka saya tahu, oh tadi saya nulisnya di halaman itu, saya buka lagi halaman itu, kemudian itu catatan saya. Nah, ini pentingnya kita menulis seperti itu. Maka Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk nulis Quran, supaya Quran ini terjaga, ya ditulis. Para ulama mengatakan, al-ilmu saydun, ilmu itu seperti buruan. Wal-kitabatu qaydun, adapun tulisan itu seperti bergol untuk buruan tadi. Berburu harus setelah ditangkap itu diikat. Kalau cuma dikumpulkan di pinggir sini aja, ya sudah, nanti akan pergi lagi. Nah, demikian juga ilmu harus dicatat. Karena itu harus jrendeli kalau kita ngaji. Itu. Ngaji tidak membawa pena, itu seperti tidak ngaji. Itu. Kecuali kalau panjenengan seperti Imam Bukhari. Mendengar satu kali langsung apal, nggak perlu ditulis. Nah, itu silahkan nggak bawa pena. Tapi saya kira tidak ada di antara kita yang seperti Imam Bukhari. Maka saya pernah ngaji sama Ustadz Sufyan Nur, Dr. Sufyan Nur, Abah Sufyan Baswedan. Ini apa di Sarkliwon ya, seorang dokter di Sarkliwon. Waktu itu belum dokter, beliau mengajarkan Sahih Muslim. Saya pas lupa nggak bawa pena, Pak. Nah, maka saya ngaji Sahih Muslim, saya juga susah. Waduh, nggak bisa nyatetin. Nah, melihat saya nggak bawa pena, beliau senyum mengatakan, wah antum ini seperti Imam Bukhari, nggak perlu nulis. Padahal saya sebenarnya juga suka nulis ini, tapi karena lupa saja nggak bawa pena. Harus siapkan. Ngaji kalau bawa tas, tasnya harus disiapkan, ada penanya, dicatat ilmu yang baru yang kita dengarkan. Atau ilmu-ilmu yang baru yang kita baca, dikasih tanda. Misalnya ini tadi, Amr bin Ummi Maktum. Itu adalah nama lain dari siapa tadi? Abdullah bin Ummi Maktum. Ini ilmu baru atau sudah lama ini, Pak? Baru. Nah, ini bisa dikasih tanda. Kalau saya biasanya kan pakai stabilo itu. Nah, Amr saya kasih stabilo. Supaya apa? Jadi tanda. Oh, ini ilmu baru nih. Ya, ternyata Abdullah bin Ummi Maktum, nama lainnya adalah Amr bin Ummi Maktum alias diperselisihkan. Kok bisa satu orang namanya dua? Biasa tau gitu.
satu orang namanya dua itu sesuatu yang biasa. Ada orang namanya Pak Bagong, padahal dalam KTP-nya enggak ada kata-kata Bagong di situ. Kok bisa dipanggil Pak Bagong? Ya itulah, seperti itu. Manusia faktanya begitu. Kemudian dari sini juga kita ambil pelajaran, bolehnya seseorang dinisbatkan kepada ibunya, karena Ummi Maktum ini ibunya. Apabila dia sudah terkenal dengan nama tersebut, nasab orang itu aslinya dikembalikan kepada bapaknya. Tapi kalau dia lebih terkenal dinasabkan kepada ibunya, enggak apa-apa. Apakah ada seperti itu? Banyak sekali. Abdullah bin Ummi Maktum, Ibnu Taimiyah. Taimiyah itu seorang wanita yang solehah dahsyat. Saking dahsyatnya kesolehannya terkenal. Taimiyah, Taimiyah, Taimiyah. Akhirnya anak turunnya itu semuanya dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Itu gara-gara kesolehannya yang dahsyat itu. Maka bapak-bapaknya namanya kalah. Kalah dengan apa? Kesolehan neneknya yang di atas itu. Isa bin Maryam. Karena memang tidak punya bapak kalau itu. Kalau ini kan sebenarnya punya bapak ini, Abdullah bin Ummi Maktum ini. Jadi bukan anak zina, bukan ya, tapi ini dia punya bapak, tapi dia lebih terkenal dengan ibunya, gak ada masalah. Demikian juga menunjukkan bahwa kadang-kadang satu ayat Quran itu tidak turun bersamaan. Kasusnya seperti ini tadi, kata-kata ghairu ulid dharar, ini tiga kata yang turunnya belakangan. Awalnya satu ayat tadi tidak ada kata-kata ghairu ulid dharar. Tapi begitu Abdullah bin Ummi Maktum atau Amr bin Ummi Maktum mengusulkan atau bertanya, terus saya harus apa ini, saya buta, enggak bisa perang. Maka Allah baru turunkan dari langit nih, tambahi tiga kata, masukkan di situ, di tengah-tengahnya. Nah, kadang-kadang seperti ini. Dan jangan orang mengira bahwa ini berarti Allah ilmunya tidak sempurna. Enggak, justru ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyengaja untuk dilakukan hal tersebut, supaya orang tahu bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Jadi tidak kaku, harus gini, enggak bisa gitu, enggak. Ini ada orang punya masalah gini gimana? Oh ya, kasih solusi. Nah, sifatnya Islam adalah lentur seperti itu. Tidak kaku total, haram mutlak, enggak begitu. Bangkai haram, baik bangkai haram. Bagaimana kalau terpaksa? Enggak ada makanan selain bangkai, ya silahkan dimakan. Nah, ini lenturnya Islam kayak begini. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fastaghfirullahaladzim walakum. InsyaAllah berikutnya hadis 4991 bab yang baru. Ada pembahasan, dipersilahkan. Silakan. Ilmu qiraat gitu. Ini satu usulan yang bagus sebenarnya, karena ilmu qiraat itu termasuk ilmu yang langka, dan ilmu yang langka itu kalau tidak kita pelajari lama-lama hilang. Dan saya selama di pesantren, berapa tahun tuh saya di pesantren, 12 tahun atau berapa lupa saya, itu nggak pernah diajari ilmu qiraat, karena saya di pesantren aliyah, sementara yang ada ilmu qiraat itu di mu'alimin. Mu'alimin dipelajari ilmu qiraat tapi sangat sedikit sekali. Dan itu qiraat yang paling susah, yaitu riwayat warsh, paling susah. Padahal sebenarnya kalau orang sudah selesai riwayat hafaz, maka supaya mudah dia riwayat syu'bah. Karena hafaz sama syu'bah ini satu guru, yaitu asim. Maka sama dengan kita sudah pelajari sahih Bukhari, kemudian sahih Muslim. Hadis-hadisnya mirip, gampang. Tapi kalau dari sahih Bukhari, kemudian langsung pindah misalnya Musannaf bin Abi Syaibah, mumet nanti. Karena di situ riwayat-riwayatnya bertentangan, banyak bertentangan. Nah, maka ini satu usulan yang bagus sebenarnya dari Ustaz Karim. Cuman saya berpendapat bahwa ilmu qiraat itu ilmu yang khusus, tidak bisa disampaikan untuk semua orang. Orang yang berhak mendapatkan ilmu qiraat
menurut saya wallahu alam bisawab, yang sudah lancar bacaan Qur'annya. Kalau bacaan Qur'annya sudah lancar, nah silahkan antum kumpulkan, nanti kita akan pelajari misalnya di bulan Ramadan daurah ilmu qiraat, enggak ada masalah. Saya pernah mengajarkan daurah ilmu qiraat di pesantren Talibul Qur'an. Itu waktu itu riwayat Syu'bah. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya selain Syu'bah ada juga bacaan yang gampang, itu qiraah Ibnu Katsir. Qiraah kita kan qiraah Asim. Nah, ada qiraah yang gampang juga, qiraah Ibnu Katsir, ini gampang. Dan ciri-ciri qiraah Ibnu Katsir adalah kalau dia mengatakan hum itu ditambahi wawu, menjadi humu, kumu, antumu, nah gitu, tambahi wawu gitu. Jadi bacaannya lebih menarik insyaallah taala. Dan likulli jadidin ladzah, setiap yang baru rasanya lebih lezat, lebih enak. Istri baru juga apa? Beda dengan istri yang lama. Nah, maka qiraah yang baru juga apa? Beda dengan qiraah yang lama. Ngerti enggak tadi? Jadi ini khusus untuk orang-orang yang lancar. Nah. Monggo. Qiraah itu tidak enak untuk berapa hari dan sudah baca. Kalau misalkan apa cukup satu orang, terus durasinya cukup satu hari, berarti ada satu jam kan? Berarti kalau misalkan kita mundur satu malam atau tiga malam, itu kabarnya gimana? Sebenarnya tergantung. Ilmu qiraah itu akan kita pelajari 30 juz, yaitu membaca di hadapan guru 30 juz atau bagaimana? Kalau hanya kita pelajari kaidah-kaidahnya, itu satu hari sudah cukup. Jadi ilmu qiraah itu cara yang terbagus untuk mempelajarinya bukan langsung baca, bukan, tapi disampaikan dulu kaidah-kaidahnya. Kalau kaidah-kaidahnya sudah disampaikan, maka langkah yang kedua adalah disampaikan fars-farsnya. Fars itu apa? Kalimat-kalimat yang bacanya beda-beda. Ini di tempat ini bacanya maliki, maka untuk qiraah kita maliki, misalnya gitu. Fatabayyanu, ini dibaca fatasabbatu, misalnya gitu. Terus setelah itu baru langkah ketiga, yaitu praktek membaca dari awal Quran sampai akhir. Nah, kalau mau praktek semuanya, ini perlu lama kayak gini. Tapi kalau sudah menguasai kaidahnya sudah bagus, karena kaidah itu berlaku untuk semua ayat Quran dari awal sampai akhir. Tapi memang perlu juga untuk kita mendengar semua ayat dari awal sampai akhir. Karena itu saya punya buku riwayat Syu'bah, saya kumpulkan di situ ayat-ayat yang berbeda dengan riwayat Hafs. Ini Hafs baca gini, ini Syu'bah baca gini. Semuanya yang berbeda saya kumpulkan di situ. Dan alhamdulillah bukunya itu mungkin sangat mudah untuk dipelajari, sehingga sampai hari ini sudah ada ribuan orang yang mendownloadnya di internet, baik itu dari Indonesia maupun dari luar negeri. Ada beberapa orang itu mengatakan, saya dari Sudan, saya dari WA ke saya, ini bukumu mempermudah untuk mempelajari riwayat Syu'bah, karena memang ayat-ayat yang beda saya kumpulkan di situ semuanya. Nah, ini untuk mempelajarinya berarti lebih mudah lagi. Ya insya Allah bisa, satu hari selesai bisa, tergantung kita mau apa gitu. Tapi kalau mau 30 juz ya mungkin seharinya satu juz, berarti selama Ramadan kita ketemu satu juz, selesai juga itu. Gitu. Buku saya bisa dicari di Maktabatun Nur, Maktabah An-Nur. Itu nanti dicari dengan judul Riwayatu Syu'bah An Asim, ya, riwayat Syu'bah dari Imam Asim. Silakan, Pak, minum. Mumpung panas ini nanti. Di Talibul Quran saya dulu pernah ngajarkan riwayat Syu'bah. Gimana? Berapa hari? Itu pertemuannya dari siang ba'da zuhur sampai dengan jam 6 pagi. Tapi malam ya tidur. Berapa hari? Cuma satu hari. Satu hari itu ya. Jadi saya kalau misalkan memungkinkan kan kita bisa menggunakan itu. Bisa, silahkan. Dan saya memang paling senang qiraah itu, ilmu qiraah itu di bulan Ramadan, karena orang-orang lagi semangatnya baca Quran.
sehingga ini pas waktunya. Ya tapi tidak harus Ramadan, nanti nunggu Ramadan malah mati udah. Enggak jadi belajar. Oh, oke. Okay. Baik, baik, baik. Ya, bisa, bisa. Ya. Diatur aja. Kalau guru saya, guru saya namanya Syekh Abdurrahman Al-Urdi dari Saudi. Itu mengatakan orang yang boleh belajar qiraat itu yang sudah selesai hafalan 30 juz dan sudah lancar mutin di luar kepala. Saya mendengar penjelasan beliau mengatakan, waduh kalau kayak begini caranya Rasito ngajar-ngajar. Di Indonesia cari orang kayak gitu susahnya bukan main. Dan saya sendiri hafalannya sudah enggak lancar lagi sekarang. Dulu pernah hafal, dulu ya. Tapi setelah keluar dari pesantren ya sudah enggak diulang-ulang lagi. Maka bacaannya sudah, apa hafalannya sudah ya sisa-sisa sedikit aja. Apa yang dimaksud dengan bacaan yang bersanad? Katanya ada yang sudah bersanad 6. Itu maksudnya apa? Bersanad itu yang dimaksud sebenarnya adalah seseorang mempelajari ilmu bacaan Quran dari guru, guru mempelajarinya dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Quran bersanad begitu. Tapi kemudian muncul istilah Quran bersanad sampai punya sanad 6. Nah, itu maksudnya gimana? Itu maksudnya dia sudah menyetorkan 30 juz kepada gurunya. Karena setorannya sudah lancar, maka gurunya menuliskan sanadnya. Ya. Kamu saya kasih ijazah untuk mengajarkan Quran karena kamu sudah lancar. Nah, sanadku kepada guruku sampai Nabi itu adalah ini. Ditulis, dikasih stempel, dikasihkan kepada murid tadi. Ini sanadnya. Dia sudah setor kepada 6 guru sampai mendapatkan 6 sanad tadi. Itu maksudnya. Nah, apakah saya bersanad? Saya bersanad karena saya setoran kepada guru saya. Tapi apakah sanad saya tertulis? Sanad saya enggak tertulis. Kenapa? Saya belum berhasil nyetorkan 30 juz sekali duduk. Padahal guru saya mensyaratkan kamu dapat sanad tertulis kalau setor 30 juz sekali duduk. Saya bilang enggak mampu, Ustaz. Lah mampumu berapa? Saya mampunya 3 hari, berarti satu harinya 10 juz. Akhirnya beliau ringankan, ya sudah, boleh enggak apa-apa. Nah, maka beliau meringankan untuk saya, padahal sebenarnya tesnya itu 1 kali 30 juz. Tapi karena enggak mampu, maka 1 kali duduk 10 juz. Tapi ya karena itu, maka tidak dikasih sanad tertulis tadi. Tapi apakah saya bersanad? Bersanad dong, ada gurunya kok. Yang tidak bersanad adalah orang tidak pernah ngaji sama guru, tiba-tiba buka mushaf Quran, kemudian dia baca sendiri. Anna, padahal nun. Nah, dia baca anna. Itu kan tanpa sanad kayak gitu. Itu yang tanpa sanad. Jadi sebenarnya guru-guru Quran yang ada itu rata-rata bersanad. Kenapa? Karena mereka mempelajari Quran itu dari gurunya, gurunya dari gurunya terus. Termasuk Ustaz Mudzakir, apakah bersanad? Bersanad. Kenapa? Ada guru beliau. Yang saya tahu guru beliau itu yang paling terkenal ada Syekh Abdul Qahar dari Jawa Timur. Itu ahli Quran dan hadis. Kemudian satu lagi Syekh Ar-Rasibi, itu siapa namanya? Lupa saya. Itu ahli qiraat. Dulu beliau ahli qiraat mengajar di LDI, setahu saya. Kemudian keluar dari LDI karena mungkin melihat kesesatan atau gimana. Nah, terus mengajarkan qiraat kepada orang-orang yang lain. Itu yang saya tahu, wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustaz, dengan hukum qiraat ditambah dengan hukum tajwid itu bedanya? Bedanya? Apa bedanya ilmu qiraat dengan ilmu tajwid? Ilmu tajwid itu semua qiraat sama. Misalnya nun ketemu wawu menjadi apa? Idgham. Miu waro. Kemudian mat wajib, mat jaiz. Semua qiraat sama. Kalaupun ada perbedaan, itu perbedaan-perbedaan kecil saja. Rata-ratanya sama. Misalnya, nun ketemu kha, itu biasanya dibaca apa? Idhar atau idgham? Idhar. Misalnya fa'amma apa namanya? Man khaffat. Man khaffat. Tapi ada sebagian qiraat membaca man khaffat. Ada itu. Nah, itu berarti tajwidnya beda dikit.
sedikit aja bedanya. Nah, itulah ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid itu untuk semua qiraat sama. Kalau ada perbedaan sedikit. Adapun ilmu qiraat, masing-masing qiraat dengan qiraat yang lain berbeda-beda. Contoh tadi, Hafiz membaca alaihim. Ibnu Katsir membaca alaihimu. Kita membaca alaikum. Mereka membaca alaikumu. Nah, perbedaan gitu. Itu bedanya qiraat dengan tajwid. Maka dengan tajwid antum bisa baca Quran, tapi tidak bisa qiraat. Kenapa? Karena hanya untuk Qur'annya saja, bukan untuk bacaan-bacaan yang berbeda-beda itu. Bacaan-bacaan yang berbeda ini meningkat pada ilmu berikutnya, yaitu ilmu qiraat. Maka ilmu qiraat dilakukan setelah menguasai ilmu tajwid. Maka saya katakan tadi, kalau bacaan Qur'annya belum lancar, masih gradul, panjang pendeknya orang genah, itu nggak usah qiraat dulu. Itu bacaannya dibenerin dulu. Kalau sudah tajwidnya benar, baru kemudian naik kepada qiraat. Jadi seperti jenjang pendidikan ya, STK, SD, SMP, urut gitu. Jangan dari TK meloncat SMA, orang mudeng belas malah nih, malah susah, malah bingung. Bismillah. Ada lagi? Baiklah, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu hebatnya sedekah. Kalau dia membuat pondok ini yang bangun pondok, semoga panjang umur. Anda membangun pesantren, Anda membuat pesantren sekali seumur hidup Anda. Anda membesarkan pesantren, madrasah, masjid dan sebagainya untuk atau Anda mendidik orang-orang dengan bersedekah uang Anda. Maka sepanjang tempat itu digunakan untuk kebaikan, pahalanya mengalir kepada Anda. Alangkah indahnya. Beruntunglah Anda yang telah dipilih oleh Allah untuk berderma dan berjuang. Sebelum Anda meninggal nanti lalu ngomong, ya Allah hidupkan saya kembali nanti. Sudah kelewat, sudah mati. Tapi selagi masih hidup, berjanji ayo. Kita membuat sesuatu yang terus mengalir. Sering disebut dengan amal. Amal yang terus mengalir. Amal jariah. Semoga kita dijadikan Allah ahli berderma. Yang tidak punya duit diberi kecukupan. Yang sudah cukup diberi kesadaran. Yang sudah sadar diberi kerinduan untuk lebih banyak lagi. Sebelum malaikat Israel datang, kita sudah punya tabungan besar yang terus mengalir dan mengalir pahalanya. Sehingga kita terus naik pangkat. Kalau seandainya saya punya uang 100.000 rupiah, saya keluarkan 10.000 rupiah, berarti uang saya berkurang. Uang saya menjadi sisa 90.000. Dan ini keliru. Ini hitung-hitungan orang kapitalis. Kalau hitungan dalam Islam, tidak. Bukankah Nabi SAW telah bersabda, ma naqasa malun min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Mungkin secara adat jumlah, Anda melihat, oh 100.000 berkurang 10.000. Tapi sebenarnya, Anda sadar atau Anda tidak sadari, 10.000 yang Anda keluarkan justru akan mendatangkan keberkahan di 90 ribu yang tersisa, sehingga akan banyak sekali manfaatnya sisa uang itu. Plus lagi Allah akan menggantikan dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan lagi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar, melimpah, yang kita akan panen dari uang 10 ribu yang sudah kita sedekahkan itu. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita, kita melakukan sholat sebanyak apapun, sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini, kita mendapatkan pahala. Sebanyak anak sholat di tempat ini, kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan Anda mengajak orang lain, Anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan Anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat Anda mengajak, jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Kadang kita suudon sama orang, mengatakan, oh orang itu tidak akan membantu. Tidak, kita khusnudon, semua orang akan ikut membantu. Maka sebarkan ajakan ini, ajakan kebaikan. Bukan mengajak untuk mengumpul uang untuk Anda, tidak. Untuk perjuangan, untuk kemuliaan. Maka jangan ragu, semua jadi juru dakwah dengan cara ini.